Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bus ALS Nopi 340 mau diberangkat menuju kota Medan ya, dengan Cincu Adep dan sobat duanya Bang Regar ini. Ini sudah di shelter keberangkatan ya ini ya. Nampak para Pak Disub lagi mengecek administrasi dari bus ALS ya, dan para penumpang yang mau menuju kota Medan ya ini ya. Nah ini nampak dibelikan boneka ya sama Mas Agung kayaknya. Nah ini baru di bonekanya. Dan itu Bang Indra sama Pak Pur ya, teman-temannya. Ini ada bus medali emas jurusan Malang Jakarta yang sudah parkir ya ini ya. Tepat pukul 10.50. Dan di sampingnya ALS Nopin 340 sebentar lagi akan diberangkatkan menuju kota Medan ya teman-teman ya. Ah. Ini ya Pak Deb ini. Mana siapa? Mas Ebul, penumpang 340 5 orang hari ini. Iya. Iya. Mudah-mudahan lancar sampai kota Medan. Di sini sudah terparkir ALS Nopi 341 ya, yang saat ini para kru sedang mengecek kondisi ya teman-teman ya, untuk sekedar cek kampas rem dan lainnya. Ini ALS Nopi 341 ini siap diberangkatkan besok ya teman-teman ya, dan kemarin mendarat di Malang. Datang jam berapa? Datang jam berapa? Datang tadi malam, Bang. Jam 9. Oh, jam 9. Iya.
Ini mau sholat Jumat dulu ya, Bang Irwin? Iya, Bang. Ya, sip, mantap ya. Jadi semoga bisa biar ada sewanya ya kan. Amin. Ya, dan ini para kru mau istirahat untuk menunaikan sholat Jumat ya, karena ini kebetulan hari Jumat di bulan hari pertama bulan Oktober ya ini ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, kelancaran dan apa ya, kesehatan untuk semuanya. Mantap ya. Oke, apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Dan untuk semua saja, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya, ALS Novin 343 mendarat di Kota Malang ya, ini ya. Bang Bagong. Bagong kemarin di Mas Wahyudi saya pantau ya. Ini ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Okay. Ya. Yuk. ALS Novin 343 ya, dengan cincu Pak Lokot, tepat pukul 11 lebih 10 menit mendarat di Kota Malang ya ini ya. Ini long ya, long F ini. Di balik kemudi Pak Hasan ya, teman-teman ya. Driver senior juga ini. Oh, bersih sekali ya. Baru datang tapi sudah bersih, masih kelihatan bersih nampaknya.
cobanya beno. Nah ini banyak elem ya teman-teman ya. Dalam rangka apa ini Pak Su? Kok banyak elem? Perbaikan. Oh perbaikan di Pak Su sini. Ya, ya. Mantep ya Pak Su ya. Nah ini elem dari mana Pak? Di Purwosari. Yang punya yang mana? Yang punya? Ya yang punya itu. Oh ini. Nah ini ya. Bapak siapa ini namanya Pak? Bapak siapa? Bapak Suhro. Pak Suhro. Ini yang punya elem ini ya Pak ya jadi. Ya. Ya. Untuk line apa saja nih elemnya Pak? Ini ya untuk charteran ya untuk angkut pabrik. Oh gitu. Biasanya ambil di Malang dropnya? Dari Purwosari ke Malang. Oh, ke Malang. Satu PP. Satu PP ya. Tapi bisa melayani charteran juga ya Pak? Oh ya? Bisa. Nomornya Pak kalau ada yang nyater? Iya 085 785 038 415. Jadi ini asli Purwosari Pak ya? Purwodadi. Purwodadi. Ya, Purwodadi. Nah ini bersih-bersih elemnya ya. Ini supir-supirnya ini. Ini supir-supirnya driver-drivernya ini. Ini siap melayani yang terbaik.